En populair, want als ADO iets over jou publiceert, dan ontploft social media, Ja, hè? populair in Indonesië vooral dan, hè? Ja. Hoe beleef je dat zelf? Ik besefte eigenlijk ook niet. Eerst, het begon denk ik. I don't wanna risk it all again. But I don't. Sintayong bahagia. Dua pemain timnas Indonesia ini bikin geger Eropa dan Indonesia semalam. Dikutip dari okzone.com. Sintayong dijamin bahagia sebab dua pemain andalannya di timnas Indonesia, Calvin Verdang dan Rafael Struijk, sukses bikin geger Eropa dan Indonesia semalam. Rafael Struijk untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama sang klub ADO Den Haag di laga resmi. Masuknya Rafael Struijk ke jajaran starter ADO Den Haag tentu mengagetkan, sebab sebelumnya pemegang 12 caps bersama timnas Indonesia itu hanya dimainkan bersama tim ADO Den Haag U21 atau paling bagus duduk di bench tim senior ADO Den Haag. Rafael Struijk bermain 60 menit dalam laga yang berakhir satu sama tersebut. Ketika Rafael Struijk meninggalkan lapangan, ADO Den Haag sedang unggul 1-0. Tentu banyak yang berharap Rafael dapat meningkatkan ketajamannya sehingga konsisten bermain tiap pekan di tim utama ADO Den Haag. Lalu bagaimana dengan Calvin Verdang? Seperti biasa, Calvin Verdang menjadi fullback kiri andalan klub Liga 1 Belanda 2024-2025. NEC Nijmegen. Meski NEC Nijmegen kalah 1-2 dari FC Twente di pekan pembuka Liga 1 Belanda 2024-2025, Calvin Verdang tampil garang. Pencapaian yang dibuatnya merupakan terbaik ketimbang personel NEC Nijmegen lainnya. Sepanjang laga, pesepak bola 27 tahun ini mencatatkan 78% umpan tepat sasaran, mencetak 2 peluang, menembus 100% dribble sukses, 2 clearance hingga 1 tackle sukses. Modal positif ini diharapkan meningkatkan kepercayaan diri Calvin Verdang dan Rafael Struijk saat memperkuat timnas Indonesia. Rencananya pada 6 dan 10 September 2024, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.